Ini ayam bakso. Lihat. Ini yang kurang atas. Apa enggak? Kocok-kocok lek muncrat ngenei gundulmu bahaya. Yes, yes. Dasar ini yang mengikuti berita viral. Gara-gara ngikuti berita viral dasar mama ini. Ada mamanya nih. Ya Allah. Bukan begitu. Semuanya pada terkodel-kodel. Kawan. Lihat aing euy. Oh, berarti ada kuncinya sayang. Itu yang mau berpisah sama ibu-ibu rempong. Ya wes asap. Cek kontor ceblok wi. Ini HP-nya rak wi. Oh ya wes. Ini malah main ini, main otok. Main otok. Nah, di sini aku mau ngajakin kalian beli skincare. Kowe enggak melok toh? Enggak lah. Halo pemirsa yang ada di YouTube, gimana kabarnya nih? Selamat datang di channelku. Ini sekarang saya ada di kafe, mau ngapain? Saya ada di kafe di stasiun ya. Ini mau menuju ke rumahnya si Ratu Petir. Hari ini mau ketemuan. Ketemuan sama Ratu Petir dan nggak tahu nanti ada siapa aja. Kayaknya Yuyanti juga datang. Terus nanti kayaknya rencananya mau makan-makan sih. Cuma ini aku makan dulu karena nanti kereta yang arah ke Teh Dunia itu nggak enak banget bisa. Jadi aku harus makan dulu, nanti takutnya mabuk. Ini suasananya di stasiun Catalunya ya. Saya ada di stasiun Catalunya. Nanti langsung disambung di jalan tepur aja ya. Oke, bye. Nah ini sekarang aku mau keluar dulu dari stasiun, kita pindah ke stasiunnya Ferro Carril ya seperti biasa. Ini anginnya buat adem jadinya. Di sini adalah toko apel keroak ya, tapi saya nggak beli apel keroak karena kemarin tuh rencananya kalau apelnya, apel keroak yang 16 itu baru, ada sistem baru, ternyata sama aja kayak yang 15. Cuman bedanya dia pakai Apple Intelligence sama buttonnya doang, jadi saya nggak mau beli. Beli nggak usah, karena nggak ada bedanya sama yang 15. Mending nanti beli yang 17 aja ya. Ya sekarang kita ke Ferro Carril. Jadi Ferro Carrilnya harus nyebrang ke sana tuh, ke depan. Oke yuk. Tuh anginnya buater. Nah ini sekarang saya sampai di Plaza Catalunya tuh. Seperti biasa ya kan, di background saya. Yuk kita menuju ke Ferro Carril pemirsa ya kan. Suasananya hari ini tuh banyak sekali turis ya Mas Ian ya. Karena ini masih belum terlalu dingin-dingin banget, tapi kalau Barcelona sih mau musim panas, musim dingin, tetap aja banyak turis ya. Ya, menuju ke stasiun lagi. Saya juga belum cari oleh-oleh lagi ya untuk nanti ke Hong Kong. Mungkin minggu depan aja kali ya. Nggak tahu lah, kita lihat aja nanti, oke? Nih, di sini banyak sekali yang jualan topi. Ini topi-topi yang topi-topi harganya 10-5 euroan, tapi kayaknya kalau di daerah turis kayak gini harganya nggak boleh 10-an, masih 15. Ya nyebrang dulu yuk. Ramenya hari ini lihat pemirsa. Oh, banyak sekali manusia, ini pada mau kemana ya orang-orang kayak gini ya. Yuk kita turun ke bawah sini yuk, ke terowongan. Nah ini aku udah di dalam sepur menuju ke rumahnya si Ratu Petir ya. Semoga aja nanti saya nggak mabuk. Kalau mabuk nanti rempong ya. Dan ini di luar tuh nggak ada apa-apa, nggak kelihatan apa-apa karena di luar tuh terowongan Casablanca ya. Rempong. Dan nanti kalau udah kelihatan pemandangannya kita lihat di luar. Ini aing ada di situ. Aing yang nggak jelas. Semoga aja nggak mabuk ya, karena ini keretanya tuh nggak jelas banget ya. Bismillah. Nah, sepurnya ini yud gitu. Oke, nungguin sepur datang di
Saya sudah ada di Ruby, pemirsa. Tadi nggak sempat nyuting dalam sempat karena saya ngelieng, mumet ya, seperti itu biasa, mabuk. Nih, kereta yang ke rumahnya Teh Dona tuh emang bener-bener rempong banget. Itu masih banyak orang, aku mau keluar di luar ya. Kalau ke sana tuh ke arah mana aku nggak tahu. Yaudah, ditunggu dulu itu biar orang-orang pada turun dari tangga, keluar dari tangga, terus kita keluar. Oh, udah nggak banyak orang, yuk. Soalnya kalau banyak orang tuh males ya. Oke, yuk kita keluar. Kita keluar dulu ya. Ini keluarnya lewat sini. Dileboknya dulu tiketnya. Oke, keluar nanti dipakai lagi. Yuk kita metu dulu dari stasiun ini. Ini stasiun Ruby ini gede juga loh, pemirsa. Stasiunnya di sini gede juga ya. Yuk sekarang kita jalan ke rumahnya si Dona Bayong. Ini aku udah ada di depannya stasiun. Stasiunnya rempong ya. Oke, yuk jalan ke rumahnya Teh Dona. Stasiunnya gede banget ini sini. Tadi aing rada mabuk, pemirsa, karena numpak sepurnya itu memang bener-bener nggak enak banget. Perut tuh rasanya kayak diublek-ublek gitu. Rasanya tuh udah pengen ok gitu ya. Tapi tak tahan-tahan, akhirnya saya kuat juga. Emang rempong sepur yang ke arah sini tuh. Nih, ini suasananya di kampungnya si Ratu Petir ya. Liar aing tuh. Tamannya gede banget. Udah yuk, jalan menuju rumahnya si Ratu Petir. Nih, suasananya pagi hari di sini. Juga banyak toko-toko ya, toko-toko nggak jelas gitu. Toko-toko nggak jelas, nah. Kira-kira di sini kalau mau belanja-belanja gitu bagus nggak ya? Aku belum pernah sih. Nanti kita lihat deh. Gimana, apakah ada toko yang menarik? Kayaknya sih nggak ada kalau dari sini sih. Apa sih, toko makanan semua, supermarket, rempong. Nah, ini aku udah sampai di tengah-tengah. Kira-kira nanti ada polisi nggak ya? Kayaknya sih nggak ada ya. Kita lihat sini yuk. Nah, ini aku udah mau nyampe rumahnya. Lucu kira ya. Rumahnya Teh Dona alias si Ratu Petir. Nih, jalanannya pokoknya daerah sini loh. Saya ingatku. Nanti belok ke kiri, depan belok kiri. Nanti kita ting-tong rumahnya ya. Daerah sini ini saya ingatku. Oke, yuk. Ini rumahnya si Teh Dona tuh daerah sini, pemirsa. Aku rada lupa-lupa ingat ya. Ini ada bis. Kayaknya belok ke kanan deh habis ini. Habis ini kita belok ke kanan lewat sini. Kayak sih rumahnya. Nah, sini ternyata ada bis juga ya. Tapi tuh nggak tahu bisnya tuh yang nomor berapa. Nah, rumahnya tuh kayaknya yang ini loh. Yang sini kayaknya rumahnya tuh yang pojokan ini yang... Ini deh kayaknya sebelah ini. Pokoknya yang rumahnya gede ada liftnya, ntar ya. Nah, yuk kita masuk ke atas. Ini aku udah sampai rumahnya si Dona Bayu. Gelap banget ya, emang pakai kacamata nggak boleh gelap. Gimana sih? Hola Jose, como estás? Bien, bien. Ay, huele comida. Hola. Ini aku tadi mau nyelonong aja, malah sendalku lupa rata. Coplok. Aduh, rempong. Udah lihat. Kemarin abis bikin mana? Bakso ya. Siapa gue? Iyalah, mau loh. Mau. Ini lihat dia. Ini. Aduh, ngiler. Ada si Michelle. Ini dia Ratu Petir tuh. Ratu Petir. Aku tadi langsung nyelonong aja sepatuku, nggak tak copot. Takutnya kena peong. Lihat ini ada siapa aja nih. Sopo ae sing sering kene iki? Iki aku mau ditene bojoku iki apa enek kerjaan duduk e Ruby. Jadi bareng iki. Cepat. Ini siapa bareng sih ini kokinya hari ini? Sok rajin banget nih orang. Iya. Kelaparan makanya. Oh iya, makanya nyicip-nyicip kan. Kecil-kecil. Kok dikontrol enggak? Ntar dulu, biar panas. Iya, yang harus di sini.
mungkin arwah lihat. Ada si, siapa? Magic-magicnya gitu ya. Lihat si Yanti Gise tumben di dapur. Biasane adik-adike kon mergawe. Tumben. Sekarang kan apa sih, guys? Sekarang kan matri di rumahnya kakak. Oh, ngono. Orang bilang begitu dijawab aja. Di mana-mana selama aku nyata. Enggak di Indonesia, enggak di Spanyol sama aja heboh kasusnya si Holly. Lihat mereka lagi berdebat itu. Lagi berdebat. Ini hari ini putih berseri-seri makan mie ayam. Ini ngawa apa tuh Mbak De? Ngawa tripod. Biar estetik. Mentang-mentang HP ini anyar. Mentang-mentang teleponnya anyar. Aduh Teh, makasih ya Teh, lihat tuh. Dibayain, dimasakin segini banyak. Ini beli di mana? Ini sama Yanti. Aku duduk sini apa mana? Aku duduk sini ya. Kalau presi dan sana. Ini oleh-oleh dari kemarin. Tahu Cina. Sayang, gimana? Saya mau bikin tuh siapa nyangkut ke baju saya, oi. Gimana kopong? Ngopo gue nguit cegagaan ge. Tergeol-geol gitu ya. Tergeol-geol kayak lagu aja. Habisnya dia katanya ini dapat bikin sendiri katanya. Patah kopong bikin sendiri, Le. Tergeol-geol gitu ya. Tergeol-geol. Ada berapa hari saya nih mau bikin tahu. Itu HP merek apa, Sen? Kecil banget. Di mana sih, Rika? Oh, itu Feb, bukan handphone. Oke, punya sampean aja. Ini biasa, Pak. Iya. Ini ayam bakso. Lihat. Ini yang kurang apa? Ini yang kurang apa? Apa kan? Sayur. Kolek. Kocok-kocok lek muncrat ngenei gundulmu bahaya. Modelnya dikocok. Yes. Yes. Dasar ini yang mengikuti berita viral. Modelnya dikocok. Gara-gara ngikuti berita viral dasar mama ini. Mama tenang dulu. Bukan begitu. Semuanya pada terkodel-kodel. Kawan. Lier aing euy. Berarti ada kuncinya sayang. Itu yang dibuka. Oh itu. Ada kuncinya. Kuncinya harus dibuka dulu. Biasanya siapa yang minta ini? Aku udah ambil nih satu. Ya Allah gedine apa kue? Tapi kayaknya masih keras deh. Soalnya itu baru banget. Kayak kalau keras tuh endul ta. Keras tuh katanya endul. Mana tadi si Cinta kok udah ngacir? Ke bawah sama tantenya, ke markas bawah. Oh markasnya di bawah. Kalau ke sini dia gagal. Enggak di bawah. Mana ada di bawah. Ada tempat karaoke keren loh di Barcelona. Iya karaoke, kita mau karaoke pagi. Nih lihat. Seriusan Neng? Iya aku makan. Tahu pasti makan makan banyak. Mie ayamnya buatannya Cedona. Cedona matur thank you. Sami-sami. Apa itu? Guyur-guyur. Oh gitu. Makan dulu sayangku. Okay. Ya. Tapi aku tadi abis dari laboratorium mampir sarapan. Bukan dia satu gini besar. Neng kita saus kecap. Kenapa enggak barengan? No, kecap sama saus sambal. Nah, kita siapa? Kita tinggalnya pisah-pisah itu di ini, itu di sini. Aku di sini. Oh iya, kenapa tadi kamu barengin? Enggak kan lagi ke ini ke rumah sakit. Soalnya aku ke lab dulu. Tidak ada aku dijawab. Aku dari Sari ya. Goreng nani, berambang goreng. Mas Rudi, aku Mas Rudi sih. Mas Rudi, Mas Rudi. Masih ada di rumahnya Cedona. Makanannya udah ludes, kita udah kenyang. Makasih Cedona. Itu lihat wanita-wanita apa tuh tante-tante girang. Tante-tante girang lagi pada TikTokan. Heran aku. Dasar ya kan. Habis ini Polda, apa nanti aku mau ngajak kalian ke Plaza Catalunya. Aku mau beli ini pemirsa. Mau beli masker. Mau ikut? Gimana? Boleh. Di Catalunya. Kan nanti turun di Catalunya. Mampir dulu sejalan sebentar terus naik kereta pulang. Makan lagi Anda. Milih ini sayang, enak gitu. Dia mah makan sebanyak apapun gak bakalan gemuk, Shen. Iya. Siapa? Kataku. Ya, dasar. Kok anak kecil gak dona itu, jadi gak kelihatan. Kecil-kecil mentes. Lihat, ini tanamannya Teh Dona kemarin mencoknya dari tempatku, so iya. Ini. Aku tadi udah...
Oh, enggak. Ini apa? Bantu-bantu dulu pemirsa lihat tuh. Nah, ini sekarang aku mau siap-siap pulang dulu. Terus aku nanti mau habis ini mau belanja ke suarane Yuyanti. Bau. Belanja kawan. Halo Puji, terima kasih. Teh, ini makanannya ditinggal sini aja ya. Kita enggak tahu nanti gimana. Nanti kan si Akan teman-temannya nanti ke sini lama-lama. Oh, ya wes dipanasin. Makasih ya udah datang. Aku ya makasih udah dimasakin. Dasar. Besok kowe ae sembaran aku ora gawe. Aku udah sampai di Barcelona sama Yuyanti sama si Yudeno nih. Mau apa ngeboba? Boba dulu pemirsa karena tadi padine deh. Kesepian dia. Dasar. Nah, kita belak sini. Lewat sini. Seperti biasa kita ke tempat cendol Barcelona. Cendol Barcelona, kayak jenang grendol ya. Soalnya habis ini nanti beli itu aku. Oh, beli skincare tadi. Masker. Nah, aku dhewe ora apa-apa lek kebengen. Balik. Aku garek rono tok to. Pancet. Tuh lihat suasananya. Yang kayaknya kayak, ini mambu gitu, mambu boba. Mambu apa ya? Seger. Udah seger. Seger gitu, mambu boba ini. Kuih ada ngarepan gambar babi. Kosek delok entah. Nah, ini kita ada di tempat biasa, seperti biasa tuh. Sampai wes apal. Aku di sini enggak begitu seneng, tapi suwi-suwi kok seneng. Enak, ayo. Ini kita nyobain yang mangga, cobain yang kayak gitu. Kira-kira enak enggak ya? Tuh loh yang kayak di layar itu loh. Lumayan sih. Wes tahan jajal kowe. Apa mangga? Kui, aku sing biru kuwi wes. Enak. Taro lumayan. Betul itu kan di blender kayak jusnya ketoknya kok seger ya. Mango gara-gara semi mau. Coba lah. Bisa ngerokok apa kok? Bisa. Bisa ngerokok wae. Ya, menu baru tuh. Tapi gede banget. Entek-entek. Masuk rantek. Cobain dong. Coba. Rasa mangga. Minum. Aku penasaran, emang kok rasa mangga itu enak-enak. Iya, rasanya. Mau berpisah sama ibu-ibu rempong. Ya wes asok. Kontor ceblok wi. Enak HP-nya rak wi. Oh ya wes. Ini malah main ini, main notok. Main notok dasar. Nah, di sini aku mau ngajakin kalian beli skincare. Kowe enggak melok toh? Enggak lah. Kowe karo Angeli. Oh, enggak hilang kowe. Hilang lho kayak dia hilang. Enggak hilang. War kaku. Gua pengin paling enggak mangan lagi. Jelas gak mangan. Kayaknya enggak mangan aku juga, udah kenyang banget. Tenane. Kowe kok tengah wengi lapar. Ini karo apa juga. Tapi enak lo adem-adem kan wesan. Karena di sini udah dua channel udah dingin pemirsa tadi itu apa ya makan tuh enak kalau apa kuah-kuah gitu. Alah. Ini saya sama Yudeno, tapi dia mau ke rumah sakit, saya mau ke toko Korea. Seperti itu. Kan Pak Bis apa ana no? Pak Bis. Pak Bis. Nyagate kondi? L90 toko. Oh iya. Kuwi toko nganu Cimeng. Ning kene toko Cimeng ada ya tuh. Kuwi tau njajal iki ra? Kan rokok ta kuwi. Apa to kalau kaya anune apa lek ngarane kaya CBD ngono ku lho. Iya. Ora aroh ben. Ora ngerti rasane kaya apa. Enggak ada ngliyeng ngono apa. Kopi sop. Oh, rakira, siapa sengarwa? PN ya. PN. Hati-hati ya. Bye-bye. Ternyata masker yang aku cari nggak ada, Rek. Adanya yang kayak gini nih. Ya udahlah, aku nyoba ini si miliar sih. Aku nyoba-nyoba aja, siapa tuh cocok. 2, 3, 4, 5 ya. Kalau yang kayak gini, ini harganya mahal banget sama kayak yang itu. Ondo ini. Shooting repair. Beli dua aja lah yang ini ya.
beli dua saja. Oke, nyoba aja lah. Ya aja nanti udah berapa euro sebentar. Nah ini seperti ini. Aku tadi beli lipstick satu ya buat nanti mangkal. Sebenarnya pengen beli masker yang biasanya itu yang dari Claire's tapi habis. Jadi aku nggak beli maskernya dulu. Ini ada travel package nih, tapi ini nanti bisa dipakai di jero pesawat sebenarnya kalau traveling ke Hong Kong. Mahal banget ya, kemarin tuh harganya 19, sekarang harganya 29. Kayaknya ini yang gede deh. Mahal coy. Retinol tuh yang bagus yang apa ya? Pak, ini kalau retinol kayak gini tuh, ini retinol bukan sih? Ini vitamin C pemirsa. Ya, ini apa ini? Retinol bukan? Blemish. Ini bukan retinol ini. Blemish cream. Ini yang buat pipi merah. Ambil retinol satu deh. Ini harganya mahal banget, 30 euro ini. Retinol. Udah satu aja lah ya, biar nanti mukaku tambah mulus pakai retinol. Terus apa lagi? Kayaknya udah deh. Vitamin C-nya nanti aja. Oke, ntar ya tak bayar dulu. Oke pemirsa, sekarang aku mau pulang, udah selesai belanja skincare. Nanti disambung di deket stasiun aja ya. Hari ini vlognya tuh nggak terlalu panjang karena kalian tahu sendiri kan. Tadi cuma makan-makan ke tempatnya Teh Dona. Terus ya gitulah. Terus beli skincare sedikit aja karena habis. Ini udah sambung depan aja ya. Ini kayaknya di sini tuh daerah sini tuh masih hari ini udah sore pemirsa. Mataharinya sudah mulai mislep ya. Tuh. Jam tangan Tudor. Udah yuk. Lihat ini udah sore, suasananya lihat tuh. Anak-anak sekolah pada dolanan skateboard, kayak kejuang rirungnya nyonyor mbuh. Udah sore pemirsa, lihat tuh orang-orang pada main skateboard tentu. Pada cangkruk ya. Jam segini dulu di sini tuh orang mau cipok-cipokan tuh nggak masalah pemirsa di sini. Kalau di Indonesia di koneng RT, yuk. Nah pemirsa, karena ini udah surup, sekarang saya mau pulang. Sampai ketemu di next video aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tadi kegiatannya cuma kayak gitu aja, happy-happyan, ya kan, makan-makan nggak jelas. Lihat suasananya Barcelona, ini petang ya, sekitar jam 7 malam. Wah, kayak huang tuh. Sampai ketemu di next video ya. Bye-bye.